lagi darah muda. Oh, berhasil 5 poin berhasil diciptakan oleh darah muda. Terjadi darah muda kembali akan menyusun serangan. Saya hold di keting dalam. Darah muda bekerja sama dengan Fata. Masih tertahan serangan yang dilakukan. Oh, tidak terjangkau. Satu orang Fata terlepas ke kotak yang ketiga. Masih darah muda menyusun serangan. Dilepaskan saja satu orang. Mencoba mencari satu poin dari darah muda. Sudah mencapai pintu terakhir. Apakah satu poin dapat diraih? Kita saksikan. Oh, lepas di pintu terakhir. Satu poin pertama diraih oleh darah muda. Berhasil dijangkau di garis ketiga. Harus gagal serangan yang dilakukan. Mengakibatkan tukar jaga terjadi. Kali ini editor muda akan menyusun serangan. Ada Zabil, ada Albi, bekerja sama dengan Frank. Mencoba menjangkau, tidak menjangkau, lepas sudah. Mulai mencoba membuka kunci di garis kedua, lepas sudah satu orang. Di pintu terakhir kita saksikan apakah berhasil mendapatkan satu poin. Benar. Masih tertahan di sebol ini. Serangan yang dilakukan. Masih tertahan. Oh, lepas di garis keempat. Satu poin. Satu poin dapat diraih. Sementara di garis kedua ada Frank bekerja sama dengan Firman. Naik satu kotak. Menjaga garis tengah dari darah muda. Mencoba membuka kunci di garis kedua. Para pemain dari editor muda. Ada Frank. Lepas Frank. Itu terakhir. Oh, tidak terjangkau, tidak sempurna jangkauan yang dilakukan. Di pintu depan sudah terlepas juga. Ada wakil mencapai pintu terakhir. Ada wakil, ada Firman, ada Ubay. Masih mengatur strategi penyerangan yang dilakukan. Ada Semil. Ada 4 orang di kotak yang ketiga. Ada 4 orang yang di kotak yang ketiga mencoba melepaskan diri. Ada Frank, lepas sudah satu orang. Ada Firman. Firman mencoba melepaskan diri. Lepas sudah satu orang. Tinggal satu garis lagi. Ada 4 orang. Ada 4 orang di kotak yang pertama. Ada potensi mendapatkan 5 poin dari editor muda. Pelipur telah dibunyikan kembali. Terjadi gol. 5 poin diraih oleh editor muda di babak yang pertama. Editor muda berhasil mendapatkan 5 poin. Kembali pasti editor muda melakukan serangan. Ada Sobel Ubay di bagian pintu dalam bekerja sama dengan Frank. Ada Firman. Albi, lepas sudah berat. Lepas, Firman. Apa nih sekarang? Mencoba melepaskan diri. Masih tertahan. Terlepas ke pintu terakhir. Ada peluang kembali mendapatkan satu poin dari editor muda. Apakah berhasil? Oh, terlepas Firman. Berhasil mendapatkan satu poin. Kali ini ada Albi. Albi bekerja sama dengan Frat. Oh, namun saya di garis kedua harus gagal serangan yang dilakukan oleh editor muda. Terjangkau. Tidak boleh. Kali ini darah muda akan melakukan serangan. Ada Fata. Oh, 2 orang sekaligus terlepas. Mencapai kotak yang keempat dari darah muda.
mencoba membuka kunci di garis kedua. Ada sang kapten Haris bekerja sama dengan Sofa, masih tertahan, masih tertahan di semua lini. Oh, jatuh di pintu belakang, berhasil lepas, satu poin dapat diraih. Berhasil sempurna di garis ketiga. Gagal kembali serangan yang dilakukan oleh Dara Hodan, mengakibatkan tukar jaga kurang kali terjadi. Renyut yang menonton lah kok. 1-2 sudah memasuki kotak yang kedua. Ada bekerja sama dengan Firman, mencoba melepaskan diri dari penjagaan, lepas 4 orang sekaligus. Oh, tidak terjangkau, turun ke kotak yang ketiga. Ini Andi masih. Ada 4 orang mencoba menjangkau, tidak berhasil. Lepas sudah Firman ke pintu belakang, 1 poin kembali diraih oleh editor muda. Firman sudah mencapai pintu terakhir. Lepas kembali ke pintu belakang. Apa? Oh, satu gerakan yang dilakukan. Ada keras di garis kedua. Potensi mendapatkan 5 poin. Oh, berhasil di pintu belakang. Albi berhasil melepaskan diri. Kita saksikan Albi mencoba kembali melakukan skill adu lesek. Oh, tidak berhasil. Jangkauan tidak sempurna dilakukan. Sudah terlepas kembali. Pras mencoba membuka kunci di garis ketiga. Apakah berhasil? Oh, terlepas kembali. 5 poin tercipta kembali oleh editor muda di babak yang pertama. Masih editor muda melakukan serangan. Ada Albi bekerja sama dengan Firman. Ada Zabil, Pras bekerja sama mencoba menjangkau, tidak berhasil. 3 orang sekaligus. 3 orang sekaligus terlepas ke pintu terakhir. Kembali berpotensi mendapatkan 1 poin. Oh, lepas mudah sekali di pintu belakang. Kembali mencoba membuka kunci di garis kedua. Ada Pras bekerja sama dengan Zabil. Lepas sudah berhasil membuka kunci di garis kedua. Oh, tidak terjangkau sempurna di garis depan. Satu orang sudah terlepas, wakil mencoba menjangkau, tidak berhasil. Oh, berhamburan para pemain dari editor muda ke pintu belakang. Ada 5 orang. Berhasil lepas 2 orang sekaligus. Oh, ada kembali 5 orang di kotak yang kedua. Ada Prat, ada Prat, Semin, ada wakil mencoba menjangkau, tidak berhasil. Oh, ternyata 5 poin kembali tercipta oleh Dara Muda di babak yang pertama ini. Editor muda, pasti editor muda melakukan serangan. Wakil lepaskan diri sudah. Ada wakil ikuti depan, lepas sudah nomor punggung 2. Kita saksikan di sana ada Fat, ada Ubay sudah juga terlepas, mencoba langsung membuka kunci, lepas Fat ke pintu terakhir. Ada kembali potensi mendapatkan 1 poin. Apakah berhasil? Oh, berhasil 1 poin. Oh, di pintu depan terlepas. Di pintu depan sudah terlepas dari penjagaan 1 orang. Kali ini ada 4 orang di kotak yang kedua. Ada Firman, ada Ubay. Lepas 2 orang sekaligus. Di pintu belakang berbondong-bondong kembali pemain dari editor muda. Kembali terlepas
sudah berada di garis yang kedua. Tinggal dua garis lagi, kembali 5 poin tercipta. Wakil melepaskan diri ke pintu terakhir. Ada Firman, ada Zabil, ada Ubay. Lepas kembali. Tinggal satu garis lagi. Tinggal satu garis lagi. Satu garis lagi, 5 poin akan kembali tercipta. Oh, berhasil lepas. 5 poin kembali tercipta oleh editor muda di babak yang pertama. Masih editor muda memimpin jalannya pertandingan. 1-2 orang sudah memasuki kotak yang kedua. Ada Firman di sana. Ada Firman. Ubay lepas sambil tidak berhasil jangkauan dilakukan. Sudah terlepas kembali. Oh, berhasil. Ternyata harus gagal serangan kembali dilakukan oleh editor muda di garis yang ketiga. Tukar jaga kembali terjadi. Tukar jaga kembali terjadi. Kali ini darah muda akan melakukan serangan. Peluit pun telah dibunyikan, serangan dilakukan oleh darah muda. Mencoba menjangkau, tidak berhasil. Masih darah muda, satu orang sudah terlepas, dua orang. Kita saksikan ada Moin. Sudah terlepas. Dibiarkan saja satu orang. Tetap, dibiarkan saja. Mencoba pintu terakhir. Kali ini mencoba membuka kunci. Sementara di pintu depan, mencoba mencari celah. Melepaskan diri di pintu terakhir. Ada potensi mendapatkan satu poin. Masih tertahan. Oh, berhasil di garis kelima, satu poin dapat diraih. Di garis ketiga masih tertahan. Berhasil. Oh, tidak berhasil jangkauan, tidak sempurna dilakukan. Terkunci kembali di garis keempat dari editor muda. Mencoba melakukan gerak tipu, melepaskan diri. Berhasil digagalkan di pintu terakhir, mengakibatkan tukar jaga terjadi. Kali ini kembali editor muda. Editor muda kembali akan melakukan serangan. Ada Sepil bersama dengan Pras. Ada Frank. Ada Ubay. Kita saksikan di sana ada Firman. Lepas sudah Firman. Bekerja sama dengan Frank. Dilepaskan saja satu orang. Mencapai pintu terakhir. Apakah satu poin dapat di? Oh, berhasil ternyata. Satu poin dapat diraih. Oh, berhasil. Berhasil terlepas Firman. Ada Firman di garis kedua. Tinggal dua garis lagi dari editor muda kembali. Oh, berhasil terlepas. 5 poin kembali tercipta oleh editor muda. Masih editor muda melakukan serangan. Kembali ada Fras. Ada Ubay bekerja sama dengan Sabir. Lepas sudah Firman. Berhasil Firman dijangkau. Gagal kembali serangan yang dilakukan oleh editor muda. Kali ini serangan dilakukan oleh darah muda. Tansil. Masih darah muda melakukan serangan. Ada Bokin bekerja sama dengan Haris. Namun saya di garis ketiga kembali gagal yang dilakukan. Peluit telah dibunyikan, menandakan kembali serangan dilakukan oleh editor muda. Ada Albi, ada Pras. Mencoba melakukan gerak tipu, masih tertahan. Lepas sudah satu orang, Albi.
berhasil ubah, maksud kami terlepas ke kotak yang ketiga, lepas sambil Pras juga terlepas ke pintu terakhir, ada peluang mendapatkan satu poin. Masih tertahan di sepal ini. Oh, satu gerakan dilakukan, berhasil satu orang sudah terlepas, tinggal dua garis lagi, 5 poin akan tercipta kembali. Ada Pras, namun sayang harus gagal di garis kedua serangan yang dilakukan oleh editor muda. Sayang sekali, tukar jaga kembali terjadi. James, serangan muda kembali akan menyusup serangan. Ada Moin bekerja sama dengan Sabar. Ada Haris di peti depan bekerja sama dengan Fatah. Terlepas Fatah ke kotak yang ketiga. Berhasil sempurna sekali dijangkau di garis kedua, mengakibatkan tukar jaga terjadi. Lipun telah dibunyikan kembali berdasarkan serangan dilakukan oleh editor muda kembali. Kita saksikan ada Firman, ada Ubay diikuti dalam, Firman diikuti cepat, bukan sama melepaskan diri, ada Zabil. Namun sayang terburu-buru di garis kedua, harus gagal serangan yang dilakukan mengakibatkan tukar jaga kembali terjadi. Kali ini darah muda kembali akan menyusun serangan. Ada Fatah, ada Mu'in, Farhan ikuti dalam, ada Mu'in mencoba melepaskan diri, Saiful, ada Fatah masih tertahan di sebelah ini, satu orang sudah terlepas. Kita saksikan ada Sofan sudah terlepas ke kotak yang kedua. Ada Fatah masih tertahan di ikuti depan, mencoba menjangkau tidak berhasil, dua orang sekaligus mencapai pintu terakhir. Satu poin mungkin dapat diraih, satu poin dapat diraih oleh darah muda. Kita saksikan ada Boin sudah mencapai garis yang kedua, masih tertahan di garis ketiga, terjangkau di garis kedua oleh penjagaan yang cukup ketat oleh editor muda, mengakibatkan tukar jaga kembali terjadi. Kembali editor muda melakukan serangan. Luit panjang pun telah dilakukan oleh editor muda. Ada Firman bekerja sama dengan Zamil, ikuti dalam, ada Ubay, lepas Ubay bekerja sama dengan Firman, bersama juga dengan Zamil berhasil mencapai pintu terakhir. Ada potensi mendapatkan satu poin. Kita saksikan apakah satu poin dapat diraih. Masih tertahan. Oh, satu gerakan yang dilakukan. Skill adu lesek pun telah terjadi di sebal ini. Masih tertahan. Alin mencoba membuka kunci di garis. Oh, ada Albi di garis ketiga. Masih tertahan di sebal ini. Sang desa. Masih tertahan. Belum mendapatkan satu poin. Masih tertahan di sebal ini. Ini mencoba membuka gol, terlepas di garis kelima. Satu poin, 5 menit waktu tersisa di babak yang pertama. Oh, berhasil lepas, berhasil membuka kunci, berbondong-bondong ke belakang. Pemain dari editor muda, 2 orang. Masih tertahan kembali, satu orang sudah melepaskan diri, ada Albi. Firman sudah mencapai pintu terakhir. Firman sudah mencapai pintu terakhir kali ini. Masih tertahan di garis kelima. Masih tertahan di garis ketiga. Ada Firman, ada Ubay.
masih tertahan di garis kedua. Tinggal dua garis lagi. Masih bertahan. Dua garis lagi. Nafas. Dua garis lagi. Ada Firman bekerja sama dengan Sepel di sana mencoba melepaskan diri. Oh, ternyata berhasil. Berhasil digagalkan serangannya di garis yang kedua. Tukar jaga kembali terjadi. Tukar jaga kembali terjadi. Kali ini serangan dilakukan kembali. Ada 4 menit waktu tersisa di babak yang pertama. Masih darah muda melakukan serangan ada patah. Bekerja sama dengan Saiful, lepas patah. Ada Muin masih tertahan di gunting galah. Ada Farhan bekerja sama melepaskan diri. Masih tertahan. Di pintu depan ada Saiful masih tertahan. Aris juga masih tertahan di pintu depan. Lepas Saiful. Aris mencoba melepaskan diri. Dibiarkan saja satu orang lepas. Oh, tidak terjangkau. Satu poin sudah berhasil diraih. Masih tertahan. Serangan yang dilakukan oleh editor muda. Sudah dua orang ada di garis yang kedua. Ada Fatah mencoba melepaskan diri dari penjagaan. Masih tertahan. Serangan yang dilakukan. Oh, lepas saja satu orang. Tinggal satu garis lagi darah muda. Oh, berhasil. 5 poin berhasil diciptakan oleh darah muda. 2 menit waktu tersisa. Ada 2 menit waktu tersisa. Kembali darah muda melakukan serangan. Masih tertahan lagi serangan yang dilakukan. Ada Fata. Ternyata Haris sudah terlepas ke kotak yang ketiga. Ada Boit di gunting dalam. Ada Fata. Fata. Boit sudah terlepas ke kotak yang kelima. Atau garis yang kelima. Mencoba membuka kunci di garis kedua. Masih tertahan. Oh, satu orang sudah terlepas. Mencapai pintu terakhir. Berpotensi kembali mendapatkan satu poin dari darah muda. Naik satu kotak penjaga garis tengah dari. Oh, namun sayang di pintu